Selamat kembali guys ke channel YouTube Comrade. Kepada yang baru datang ke channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng agar korang tak terlepas konten-konten yang menarik. Okey, dalam video kali ni aku nak berkongsi dekat korang satu mikrofon wireless lavalier mic ataupun click mic yang mantap habis. Sebab apa aku kata mantap? Dengan harga yang korang bayar, dengan kualiti yang korang dapat, memang aku boleh cakap mic ni mantap gila dan sesuai kepada yang baru nak start. Bukan-bukan nak buat start lah, baru nak berserius, baru nak start serius dalam YouTube ataupun nak buat video apa-apa melibatkan audio dan video kan. Jadi korang memerlukan mikrofon yang sangat bagus. Dekat sini aku nak share satu mic, iaitu Comica Boom XD yang ada dekat aku ni. Boom XD D2, dia ada dua receiver, satu transmitter. Okey, dalam video kali ni aku nak berkongsi lah dekat korang macam mana mic ni padu ke tak padu. Aku nak review dekat korang lah, sebab mic ni kalau korang nak tahu, ramai YouTuber Malaysia yang pakai mic ni lah. Contohnya Muaz Malik pakai, Izami Gadget pun pakai, Iman Kamil pun pakai, banyaklah yang pakai mic ni. Jadi aku nak review lah betul ke mic ni padu ke tak padu kan. Aku masuk dia punya design dan build quality yang ada dekat Comica Boom XD ni. Pertama sekali dia punya design lah. Design Comica Boom XD ni aku boleh puji, dia memang cantik. Sebab dia menggunakan saiz yang kecil, sebesar tapak tangan korang je. Dan bila kecil senanglah korang nak sorok. Contohnya kalau korang shoot short film, apa-apa video yang memaksa korang tak boleh tunjuk korang punya mic, dengan menggunakan Comica Boom XD ni boleh. Sebab korang boleh sorok, sebab dia punya transmitter pun kecil, jadi senanglah nak disorok. Lepas tu aku masuk dia punya build quality. Build quality yang ada dekat mic ni, dia plastik. Walaupun dia plastik, dia bukan plastik yang murah lah. Dia menggunakan plastik yang mahal. Kalau kau tengok dia punya texture ni, seakan-akan aluminium, macam besi macam tu. Dia ada macam texture aluminium gitulah, senang cakap. Tapi dia plastik, kau kena ingat lah. Dan aku dah pakai ni banyak minggu juga. Bagi aku dia punya ketahanan transmitter dengan receiver dia memang terjamin lah. Kau boleh pakai dengan waktu yang lama, aku boleh cakap macam tu. Memang kualiti dia bagus. Dan kita tengok dia punya butang-butang yang ada dekat Comica Boom XD ni. Yang pertama dekat sisi ni ada butang mute dengan butang on off. Dekat bawah dia butang pair. Dan kita tengok dekat bahagian sisi ni ada lubang charging USB Type-C, bagus. Sebab tahun 2020 ni masih lagi memakai micro USB. Bukan benda kan, baik Type-C senang. Harga pun lebih kurang macam micro USB je. Kenapalah aku tak nak bimbing lah, lantak lah. Dan kat sini Comica menggunakan Type-C, bagus, good job. Dan ada reset button. Lepas tu dekat bahagian atas ni ada built-in mic dan satu lagi lubang untuk cucuk mic. Dekat sini aku boleh puji juga sebab dia punya lubang mic ni ada kunci. Kalau kau tengok ni, dia punya lavalier mic ni bila kita cucuk dia ada lock mechanism lah. Jadi bila duduk macam ni dia susah nak tanggal. Cuma dia ada kelemahan jugalah bila buat macam ni. Apabila korang pakai Comica ni, korang nak pakai buat short film, tiba-tiba korang tertarik kan, kemungkinan besar wire ni boleh putus tau. Sebab dia tengah, dah ada terkunci dekat transmitter, dan satu lagi tersangkut dekat baju. Bila korang tertarik, kemungkinan besar wire ni boleh putus. Dia tu lah dia punya kelemahannya. Tapi benda tu jangan-jangan berlaku lah. Kalau korang seorang yang ganas, bagi apa-apa pun rosak juga kan. Jadi tak boleh buat apalah. Dekat sini bagus, dia punya lock ni bagus. Dan dekat bahagian belakang dia ada clip lah, maknanya korang boleh sangkut dekat seluar, baju, mana-mana tempat yang korang nak sangkut. Dan dia datang juga sekali dengan windshield. Okay, korang boleh panggil apalah, deckhead ke, windshield ke, mana-mana yang korang suka. Dan macam mana nak pasang, korang just pasang je dekat built-in dia, built-in microphone yang ada dekat transmitter ni. Masukkan saja macam tu, senang saja. Dan korang boleh pakailah terus sangkut dekat korang punya baju. Dan deckhead dia ni juga boleh juga dipakai dekat dia punya lavalier mic lah. Macam mana nak pasang, tak payah buang dia punya windshield ni. Kau just masukkan, kau tonyoh masuk dalam. Yes, macam tu, dah boleh pakai juga. So, dia punya windshield ni mati tas lah, boleh digunakan di mana-mana. Dia punya receiver masih lagi menggunakan material yang sama, kedua-duanya menggunakan plastik yang sama. Cuma yang membezakan transmitter dengan receiver ni, dia punya peletakan LCD lah dan butang dia. Kalau korang tertukar juga, dia ada tulis siap-siap transmitter, dia dah tulis transmitter. Kalau receiver, dia dah tulis terus receiver situ. Jadi mustahil lah kalau korang tertukar benda ni. Aku akan masuk dekat dia punya butang pula. Butang dekat bahagian kanan yang ada dekat receiver ni, dia ada reset button. Lepas tu dia ada power palang MS. Apa ke benda MS tu? Yang best dekat Comica Boom XD ni, kita boleh tukar dia kepada dua mode. Dia ada dua mode, dia ada mono mode dan stereo mode. Jadi aku akan terang lepas ni apa fungsi mono mode, apa fungsi stereo mode, aku akan terang lepas ni.
Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia ada A dan B. Apa benda pula AB ni, korang boleh control dia punya volume ataupun dB secara separate lah. Maknanya kalau korang ada dua transmitter macam aku ni, korang boleh control transmitter A tinggi mana dia punya dB, transmitter B tinggi mana dia punya dB. Jadi senang sikit lah korang nak operate setiap mic yang ada tu. Dan dekat bahagian kiri pula dia ada charging port type C. Terima kasih Komika sebab bagi type C. Dekat bahagian atas pula dia punya, kita ada headphone jack, jadi korang boleh monitor audio korang secara live. Korang boleh dengar terus, kalau ada masalah korang boleh detect terus. Lepas tu dia ada out lah. Out ni untuk pasang dekat korang punya kamera lah, dia punya input output audio. Jadi itu saja dari segi dia punya design. Aku akan masuk dekat dia punya battery performance yang ada dekat Komika Boom SD ni. Lama ke tak lama? Macam apa yang Komika claim, dia boleh bertahan selama 5 jam. Kau boleh guna mikrofon ni selama 5 jam. Dan selepas aku menggunakan mikrofon ni lebih daripada beberapa minggu, aku rasa bukan beberapa minggu lah, dekat sebulan juga lah sebenarnya aku pakai lavalier mic ni, Komika Boom SD ni. Dan selama aku pakai tu aku tak pernah dapat 5 jam, cuma aku dapat 4 jam 50 lebih lah, dekat 5 jam tu. Jadi aku akan halalkan lah yang diorang kata 5 jam tu. Aku boleh cakap legit 5 jam. Yes, legit 5 jam. Jadi dia punya battery performance tu seperti yang apa yang diorang cakap, 5 jam ni dah cukup lama dah untuk projek macam aku, kegunaan aku. Sebab nak charge dia pun kejap je, sebab dia menggunakan type C. Sekejap je, berapa lama tu aku tak ingat, tapi kejap je. Jadi dia punya bateri pun dah mantap, padu. Dia punya build quality pun padu. Jom kita masuk dia punya, tibalah masanya kita nak test mic ni, padu ke tak padu. Test pertama kita akan try buat floor test. Jadi aku akan diam dan kita tengok macam mana mic ni pick up noise, kuat ke tak kuat. Jadi aku akan buat floor test menggunakan lavalier mic ataupun clip mic dia, dan satu lagi built-in mic dia. Kita akan test macam mana audio dia, kuat tak dia pick up noise. Hello gang, kita berada di luar pula pada kali ni. Kita nak test kita punya mikrofon ni, Komika Boom SD. Jarak yang ada dekat kotak ni dalam 50 meter dan signal yang digunakan 2.4 GHz. 2.4 GHz ni sangat sesuai bila berada di tempat yang berdinding sebab signal tu melantun lah. Itu berdasarkan apa yang aku baca. Tapi kalau korang lebih pandai, korang komen dekat bawah. Mungkin korang boleh bagi ilmu lebih dekat aku, insyaAllah macam tu. Dan untuk test kali ni, aku sengaja memilih tempat yang terbuka ni. Kita nak tengok dia punya signal tu sejauh mana yang dia boleh, tanpa dinding, tanpa lantunan signal, macam mana dia boleh berfungsi dengan elok tak. Dan aku pakai clip mic dekat sini, dan aku pakai direct mic dekat dia punya transmitter. Jadi kita tengok jarak dia macam mana, dan kita ada angle atas langit juga. Jom kita tengok. Okay, aku akan start berjalan ya. Tak tahu basah ketok ni. Okay, kita akan berjalan dan korang boleh dengar suara aku. Aku berjalan ke kotak sawah pertama. Pertama lah ni. Ya, okay. Ya. Dan aku jalan ke depan sikit lagi. Okey, ni kotak sawah yang kedua. Tak, macam mana suara aku masih lagi dengar dengan jelas. Aku akan stop dan aku akan pandang dekat kamera kejap lagi. Okey. Okey, kotak sawah yang kedua. Okey, hi. Hello. Dengar suara aku? Hello, dengar suara aku? Cubaan suara 1, 2, 3. Ni kotak sawah yang kedua. Okey, aku akan jalan ke depan lagi ke kotak sawah yang ketiga. Aku record dalam stereo mode. Dia boleh record dalam mono dan stereo. Aku edit je lagi. Kamera balik. Hello, assalamualaikum guys. Dengar suara aku? Okey, dia dengar suara aku sebab benda tu berlaku bila aku pandang belakang. Kalau aku pandang belakang mesti bila aku belakang. Hah? Tak ada. Tak ada sinyal. Tak ada. Okey. Kalau aku pandang belakang, ada sinyal tak? Okey. Bila dekat kotak sawah yang ketiga, bila aku pandang je belakang, hilang. Kalau aku pandang ke depan, no problem. Jadi, biar ada dalam minda korang ya. Okey. So aku berjalan ke depan lagi. Sawah yang ada sinyal. Cubaan suara 1 2 3. Okey, dengar. Cubaan suara 1, 2, 3.
Okey, untuk jarak ni partner aku agak ketat, aku tak tahu, aku akan tengok editing nanti. Jadi ini jarak yang paling jauh aku boleh pergi. Aku boleh lagi push sampai ke, tapi tak logik lah sebab dia boleh cakap 20 meter ni dah lebih 20 meter. Okey, dekat pakcik kata dekat sini mungkinlah signal yang paling okey, jarak yang macam ni lagi stabil mungkin, betul? Okey. Dekat sini cubaan suara 1 2 3 cubaan suara. Apa dia? Tak dengar yang ni? Tak dengar yang ni? Yang ni tak dengar? Yang ni? Hello, hello. Cubaan suara 1 2 3 cubaan suara 1 2 3. Okey. Okey, kita dah sampai ke kotak sawah yang kedua balik. Oh, tadi dekat padang, sekarang berada di kafe. Wow, Komrad memang rajinlah buat review. Dah berubah tempat mana-mana. Okey, dekat sini kita nak test dia punya mic lah. Dia pakai dia dua input mic macam Komika Book SDD2 ni. Dia menggunakan dua transmitter, satu receiver. Jadi dia ada dua mic sekarang, kau boleh dengar suara kami. Dan dekat Komika Book SDD ni, dia punya bass ni dia boleh record dalam dua mode. Dia boleh record dalam mode stereo dan dia boleh record dalam mono. Aku akan masuk dekat stereo tu macam mana pula, macam mana posisi stereo. Macam sekarang, kalau korang dengar suara aku sekarang ni, so aku berada di belah kanan korang. Kalau korang pakai headphone lah, jadi korang pakai headphone, korang akan dengar suara aku di belah kanan. Dan bila pakcik bercakap, dia akan dengar belah kiri. Jadi pakcik bercakap sikit. Macam kalau aku, kau boleh dengar, macam korang cakap, aku punya suara akan berada di sebelah kiri korang. So itu adalah salah satu daripada kelebihan untuk menggunakan stereo. Back okay. Kalau macam kelebihan stereo lagi, macam korang dah... Okay, aku risau korang tak faham, tapi sebelum tu aku... set up aku punya kamera jap. Okay, aku risau korang tak faham kalau aku cakap saja dekat korang. Aku risau korang tak faham, jadi aku tunjuk terus dekat editing supaya korang senang faham. Okay, jap aku back mic aku. Okay, macam dekat sekarang ni aku dah buka aku punya Adobe Premiere Pro. Aku tengah buka untuk tunjuk dekat korang apa, macam mana nak fungsi stereo, macam mana fungsi mono. Okay, dekat sini apa yang aku record dekat kedai yang korang tengok video sekarang ni, aku record dalam mode stereo. Jadi dekat mode stereo ni, apa yang korang boleh dengar, korang boleh dengar suara aku dekat bahagian kanan, suara pakcik dekat bahagian kiri. Jadi kalau aku play sekarang video ni, korang boleh dengar suara aku dekat bahagian kanan. Nak edit audio nanti, korang punya audio tu dia akan jadi left dan right. Jadi bila dah jadi left dan right, korang boleh ni kalau aku record, kalau kita play suara pakcik, dia akan ada dekat belah kiri. Suara akan berada di sebelah kiri korang. So itu adalah salah satu daripada kelebihan untuk menggunakan stereo. Okey, dekat sini korang boleh, korang dah faham kalau kita record stereo, kita pakai dua transmitter, satu receiver. Dekat Komika Boom SD ni, suara karakter, apa, suara mic A ada di belah kanan korang. Suara mic B ada di belah kiri. Maksud dekat mic B ni pakcik, mic A tu aku. Jadi aku akan cakap macam tu lah supaya korang senang faham. Jika kalau aku tutup mic B, maksudnya aku tutup mic pakcik, mana mic pakcik ni berada di belah kiri. Kalau aku tutup belah kiri dan kita play, so pakcik akan perlahan, dia akan pick up, dia akan pick up audio yang ada dekat mic A, yang maksudnya mic aku lah. Maksudnya macam ni, kalau aku play, so pakcik akan perlahan sebab mic aku yang sedang aktif. Boleh dengar macam cakap, aku punya suara akan berada di sebelah kiri korang. So itu adalah okey. Kalau aku enable balik mic pakcik, so dia akan kembali kuat. Boleh cakap, aku punya suara akan berada di sebelah kiri korang. So itu adalah mic dia ada di belah kiri, maknanya macam tu lah. Kalau contohlah aku just enable, sekarang ni aku enable mic pakcik, macam mana dekat suara aku, macam mana pula. Okey, kita akan pergi dekat suara aku dekat sini, dan suara aku akan ada di belah kanan. Jadi kalau aku play, boleh record dalam dua mode, dia boleh record dalam stereo dan boleh record dalam mono. Suara aku akan perlahan sebab mic yang sedang aktif sekarang hanya mic pakcik, macam tu. Jadi kalau aku aktifkan kedua-duanya, sekarang ni aku aktif kedua-duanya dan dua mode, dia boleh record. Aku pun dengar. Stereo dari pakcik pun dengar. So itu adalah salah. Ha, jadi macam tu, itulah fungsi record stereo. Dekat kalau korang tengok sendiri dekat track ni pun korang boleh perasan lah. Macam contoh dekat track paling atas ni adalah track untuk left right. Left right pula. Track dekat belah left ataupun belah kiri. Macam track yang bawah ni track belah kanan. Maksudnya track aku. Maknanya dia record dalam dua track yang berbeza. Kalau kita zoom sikit kat sini, di bahagian part pakcik bercakap, dekat track yang belah kiri ni suara pakcik ni tinggi, dia punya graf ni naik tinggi. Dan part yang aku cakap, yang track aku pula, suara dia akan perlahan sebab aku tak bercakap time tu. Jadi itulah bezanya kalau korang record stereo, dia akan separate audio tu. Macam sekarang ni kita pakai
dua transmitter satu receiver, dia akan asingkan transmitter A dengan transmitter B macam tu. Supaya korang faham. Jadi kita akan tengok dekat bahagian mono dia macam mana pula dia punya track. Okey, kita pergi ni bahagian mono. Kalau korang tengok dekat sini, okay, korang tengok track ni sekarang ni. Ni track mono yang berwarna biru ni, kalau kita zoom, kita tengok ah track left dengan track right ni, dia punya graf ni sama sebab dia record sekali. Kalau aku play video ni, korang boleh tengok kalau aku play video ni akan menyusahkan korang untuk edit. Dan apa setup yang aku pakai sekarang ni, aku menggunakan dua transmitter. Okay, kalau aku play video ni, apa yang korang boleh perasan sekarang ni, aku punya audio dengan music tu dia sekali sebab aku punya setup sekarang ni, aku record video ni, aku punya transmitter satu dekat sini, satu lagi dekat belakang, aku boleh letak dekat telefon untuk aku uji macam mana kalau record mono dia punya track ni bergabung ke tak. Dekat sini kita boleh tengok dia punya track memang bergabung, audio lagu dengan suara aku tu dia sekali. Yang satu pun aku pakai sekarang ni lah balik. Okay, walaupun aku dah asingkan dekat atas ni, aku dah asingkan kiri kanan, jadi aku akan kecil dulu yang stereo ni. Aku dah asingkan track left right ni jadi asing. Ni left, ni right, bawah yang merah ni left. Kalau aku mute left ni pun, kalau aku play pun, aku mute right ni kalau aku play. Memang suara aku akan sekali. Kalau aku mute dekat aku mute left, aku on balik right. Sama. Jadi dia akan menyusahkan korang untuk sama juga suara aku sekali. Jadi kat sini kelebihan untuk aku edit audio ni memang tak boleh. Aku tak boleh control aku punya audio ni sebab dia punya track tu dah dibergabung. Jadi kalau korang record audio tu macam korang record masa interview, contoh dua orang, korang record masa interview, korang pakai mic yang macam ni, salah satu spy ataupun kita punya orang yang kita interview tu menjerit tiba-tiba, audio dia spike, kita tak boleh nak control dah. Game memang kita kena redo ataupun record balik. Sebab apa? Dia track apa karakter yang orang interview A ni dia dah menjerit, audio interview B yang cakap biasa ni dia akan jadi sekali satu track yang sama. Macam tu kalau kita record mono lah. Tu kita tengok dekat stereo dia pula macam mana. Okey, kita akan tengok track yang stereo. Aku record dalam stereo mode pula macam mana. Okey, kalau kita tengok dekat sini, aku dah asingkan dia punya left right. Korang boleh tengok dekat sini dah asing. Ni nampak ni dekat atas dia punya graf ni berbeza daripada bawah. Maknanya dekat graf yang bahagian atas ni adalah right. Right maknanya kat right ni adalah music aku. Aku punya transmitter kat belakang tu. Dan bawah ni aku punya lavalier mic lah, transmitter B. Jadi kalau aku mute transmitter yang belah left ni, aku buka bahagian kanan saja kalau aku play. Suara aku tak dengar tapi suara music dengar je. Aku kuatkan dulu. Aku play. Okay, sekarang ni korang hanya dengar lagu sahaja. Mana suara aku pula kan? So aku ada di dekat track yang belah kiri. Jadi kalau aku mute belah kanan ni, aku on belah kiri, korang akan dengar suara aku sahaja. Apa yang korang boleh dengar sini, ada perbezaan dekat sini audio dia. Lagu berada di belah kanan dan suara aku berada di belah kiri. Jadi kelebihan merekod. Okey, dekat sini korang boleh nampak ada beza bila kita record stereo, kita ada kelebihan untuk edit kita punya footage lah, kita punya audio track tu lah. Lepas tu macam contoh lah, kalau kita on dua-dua, korang boleh dengar audio lagu dengan audio suara aku tu akan ada dua-dua. Jadi aku akan on, aku akan mute dua-dua. Korang boleh dengar sini ada perbezaan dekat sini audio dia. Lagu berada di belah kanan dan suara aku berada di belah. Okey, dekat sekarang ni kita apa yang boleh cakap, audio lagu dengan audio suara yang aku tengah bercakap tu disama. Jadi korang tak boleh fokus benda satu yang main. Jadi aku akan boleh kurangkan audio lagu ni. Aku pergi dekat, aku pilih lagu dan aku pergi dekat bahagian volume control ni, aku akan drop dia ke negative 18. Jadi kalau aku play, aku turunkan lagi lah sikit. Okay, 19. Kalau aku play. Okay, sekarang ni aku record dalam mode stereo. Apa lagi, yang korang boleh dengar? Suara aku lagi jelas dan suara lagu tu dia ada, cuma dia akan perlahan. Maknanya korang ada kelebihan dekat sini kan untuk control audio track tu. So kalau aku play kan, aku play sekarang ni. Dekat sini ada perbezaan dekat sini audio dia. Lagu berada di belah kanan dan suara aku berada di belah kiri. Jadi kelebihan merekod audio dalam mode stereo ni korang ada kelebihan. Okay, dekat situ korang boleh tahu macam mana kelebihan record dekat menggunakan stereo, kelebihan menggunakan mono. Macam tu lah. Aku harap korang lebih faham. Kembali ke kita punya video. Transition je. Aku kena pergi dekat sini.
Dan kita kembali ke komrad yang sedang minum. Ya. Balik ke komrad yang sedang minum. Control suara pakcik dan control suara aku. Macam tu, tu kelebihan dekat Komika Boom SD je. Kelebihan ni ada dekat Komika Boom SD je sahaja. Macam Saramonic Blink 103 tak silap aku. Dia tak ada buat macam ni. Dia record dalam mono. Yang dia record stereo tapi dia sekali. Tu kelebihan kekurangan dia. Jadi yang ni lagi berbaloi dan mahal sikit lah berbanding Saramonic 108. Saramonic Billing tak silap aku. Nanti aku letak gambar dia macam mana. Jadi itu dia punya kualiti dan kenapa aku memilih cafe sebab kita nak test dia punya audio lah, dia punya separation audio environment dengan suara aku. Macam aku sekarang macam mana, suara environment lagi kuat ke suara aku lagi kuat? Korang boleh nilai sendiri lah. Jadi itulah dia kualiti yang korang boleh dapat dengan menggunakan Komika Boom SD dekat sini. Apa yang aku boleh simpulkan dengan harga yang korang bayar RM899 tu, korang akan dapat balik setiap sen yang korang labur tu, korang akan dapat balik sebab apa, dia punya build quality, dia punya mic quality, dia punya range tu memang korang boleh dapat balik lah. Dan kalau korang nak tahu juga, mic ni jugalah dipakai oleh Muaz Malik, Izami Gadget, satu lagi Imam Kamil, dia menggunakan mic yang sama. Aku, kalau korang tak percaya, korang boleh tengok dekat dia orang punya YouTube, korang boleh tahulah. Dan apa yang aku boleh cakap dekat sini, harga dia dengan build quality dia memang mantap. Berapa rating aku bagi? Yes, berapa rating aku bagi? Aku akan bagi Komika Boom SD ni 5 star, no doubt. First 5 star dalam channel ni, aku boleh cakap macam tu lah. Sebab apa? Harga, quality memang aku boleh cakap macam ni. Dia memang setara. Kalau kita nak bandingkan harga dia dekat, apa panggil, dia harga dia dengan pesaing terdekat dia, salah satu pesaing terdekat dia, Saramonic Blink 500. Harga dia RM749, korang akan dapat dua transmitter, satu receiver. Cuma kekurangan dekat Saramonic tu, dia tak boleh tukar mode, dia tak boleh tukar stereo ataupun mono mode. Jadi tu kekurangan dia, jadi dia akan menyusahkan korang yang memerlukan separate audio. Jadi kalau korang interview untuk dorang, korang nak separate audio tu, rumit sikit lah. Tu yang susah problem dekat situ. Lepas tu kalau pesaing terdekat dia yang memegang market sekarang ni, Rode Wireless Go. Yes, Rode Wireless Go, harga dia RM1,099. Dan korang dapat satu receiver, satu transmitter. Dekat sini korang boleh nilai sendirilah macam mana. Dua-dua dekat harga RM1,000 juga. Dua-dua mikrofon ni dekat harga RM1,000 juga. Jadi korang boleh nilai sendiri, korang boleh pilih lah mana satu. Kalau korang punya poket tu tebal, banyak duit, korang pergilah dekat Rode. Satu transmitter, satu receiver, macam tu je. Kalau poket korang tebal, kalau poket korang ataupun bajet korang tak tebal sangat, yang ni paling berbaloi. Yes, aku boleh cakap macam tu. Itu saja video pada kali ini. Komrad nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sudi support channel ni daripada awal hingga ke sekarang. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi support. Kepada yang dah join Komrad punya giveaway tu, terima kasih kepada yang dah join tu. Kepada yang tak menang tu, jangan risau. Komrad akan buat lagi satu giveaway untuk next video. Kalau ada rezeki lebih, Komrad akan buat lagi satu lagi giveaway tu. Mungkin kita nak bagi earphone juga. Tengok macam mana, sebab giveaway pertama Komrad dah bagi mikrofon, giveaway kedua dan ketiga Komrad bagi Steam Wallet, giveaway yang keempat Komrad bagi Cyberfort T1 tu. Untuk giveaway yang akan datang, mungkin mikrofon juga. Tengok mikrofon pula dah, bukan mikrofon, earphone juga. Tengok macam mana, kalau ada rezeki lebih, Komrad akan buat dengan kadar segera. Jadi teruskan support channel ni. Sebab apa? Kalau korang terus support, semakin banyaklah konten-konten yang Komrad akan buat. Kepada yang dah menang tu, yes, kepada yang dah menang tu, tahniah. Kepada yang menang tu, jangan lupa DM Komrad untuk claim korang punya hadiah. Bagi alamat, nombor phone semua, Komrad akan hantar hadiah tu dekat rumah korang lah. Jadi itu saja. Terima kasih. Siapa yang menang tu, tengok video ni. Oh, korang mesti tunggu giveaway kan. Siapa yang menang giveaway Cyberfort T1 tu. Jadi pakcik tunjuk sikit Cyberfort T1 tu. Siapa yang menang agak-agaknya? Adakah korang? Adakah siapa-siapa? Okey, pemenangnya adalah, aku dah pilih pemenang dekat studio tadi. Jadi pemenangnya adalah di sini, pam. Adakah korang? So tunggu jap. Jap aku tengah buka screenshot aku balik. Ni dia. Pemenang untuk Cyberfort T1 kali ini adalah Najira Jiha. Ya, tahniah Najira Jiha kerana menang Cyberfort T1. Aku dah tengok dia punya profile, dia tak private dia punya profile, jadi aku boleh tengok siapakah yang dia share tu. Dekat profile dia share dekat Rashidah Nazri, Nur Syafira, Yaman Kojuro, aku susah sebut nama dia, dan dia dah tag semua yang aku suruh. Lepas tu dia ada juga komen dekat kita punya post, tak nampak perempuan lah, akak cuba.
#Cyber4T1. Okey, tahniah Najirah Jihad kerana menang Cyber4T1. Jadi apa yang kau Najirah perlu buat sekarang ni? DM Komrad untuk tebus kau punya hadiah lah. Kalau kau kalau Najirah lambat DM, kita akan buat balik giveaway ni, kita bagi dekat orang lain lah. Jadi itu saja. Terima kasih guys. Join aku punya next giveaway akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng, dan bye-bye.